Halo semuanya, balik lagi nih sama gue ya. Dan gue juga sudah lumayan beberapa hari ini gue nggak upload-upload. Jadi gue sekalinya ngupload ini, gue mau ngebantu nih teman gue Jelly Candy ya. Tadinya gue yang menemukan lokasinya, namun gue berikan lokasinya kepada dia ya. Jadi buat kalian yang ingin men-taming es dragon ini atau naga es, kalian harus siapkan dulu nih bahan-bahannya dulu nih untuk menjinakkan si naga esnya ini. Bisa kalian lihat untuk bahan-bahannya yaitu seperti ini. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya. Kalian bisa kumpulkan dulu nih Frost Dragon, North Gadus, Espur ya. Jadi kalian bisa dapatkan itu di pulau Northnya sendiri ya. Contohnya Espur ini kalian bisa ngebunuh hewan-hewan yang ada di sana di North, di pulau North itu. Untuk North Gadus kalian bisa beli di TH ataupun memancing di pulau Northnya sendiri ya. Dan untuk Frost Dragon kalian bisa hunting di pulau Northnya juga. Untuk spawnnya itu sekitar 9 sampai 12 jam ya. Kalian bisa temukan di titik-titik lokasi dekat relic yang atas atau bawah ya. Dan kalian juga bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya itu ada lokasi Frost Dragon atau FDG. Kalian bisa nonton ulang aja dulu ya. Ada di linknya ada di deskripsi kok kalau kalian ingin menonton lagi. Terus untuk fitnya ini berapa sih yang dibutuhkan atau yang harus dibawa ke lokasi timingnya ini? Kalian harus membawa fitnya itu 91 fit. Lebih kalian boleh, kurang jangan ya. Takutnya nanti kalian kalau kurang nggak bakal bisa menjinakkan hewannya ini. Kalau misalkan kalian lebih, kalian masih ada sisa bisa untuk dijual lagi ataupun buat membayar lokasi ketika kalian membeli ya. Dan ini si Candy Jelly ini dia men-taming petnya, bukan pet ya, mon ya. Jadinya dia, saya tanya itu dia mau menjinakkan untuk dijadikan mon. Dan di sini dia sedang memberikan feed ya untuk makanannya ini. Dan dia sudah berhasil nih untuk mendapatkannya nih. Dan gue juga akan coba tanyakan berapa sih stat yang dia dapatkan untuk dijadikan mon. Oke, ini adalah penampakan monnya ya, atau Northbone S nya ini. Dari segi penampilan sih oke ya, keren ya, ada efek-efeknya gitu. Kok jadi mau taming Northbone ya gue ya. Buat kalian nih semoga aja bisa mendapatkan si naga esnya ini ya. Yang penting rajin aja untuk mengumpulkan FDG nya nih. Oke, ini adalah stat atau statusnya si Northbone nih, atau si naga esnya ini. Untuk statusnya itu fly nya itu 14.500 ya, untuk bloodnya 50, speednya itu 8.400 lebih. Dan ini video dikirimkan langsung oleh si Jelly Candy ya untuk ditampilkan. Dan video awal pas dia ngasih makan itu gue juga lupa untuk memintanya. Cuman kata dia, dia juga dadakan tahu lokasinya kan dari gue juga. Pas gue tadi pagi-pagi tuh gue ngeliat si Northbone ini spawn, gue langsung menghubungi beliau. Cuman jadi agak lupa dia untuk nge-record. Oke, itu segitu aja ya buat video Northbone atau yang ingin menjinakkan Northbone ini. Semoga kalian bisa menjinakkan si Northbone-nya ini nih ya. Yang penting kalian rajin aja untuk hunting FDG-nya atau First Dragon Grace-nya ini.